Ada ungkapan yang mengejutkan dari Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, yang bilang bisa jadi hanya akan ada dua poros dalam Pilpres 2024. Jazilul melihat dengan sisa satu bulan jelang pendaftaran bakal Capres dan Cawapres, koalisi pengusung Ganjar dan Prabowo masih kesulitan memutuskan bacawapres. Namun Jazilul bilang analisis itu pendapatnya pribadi dan Anies Muhaimin siap menghadapi skema apapun di Pilpres 2024. Belum tentu akan ada tiga poros. Bisa jadi dua poros, kita tunggu nanti. Bagi saya tidak akan ada kesulitan memutuskan, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya dua poros, itu yang sulit.